Halo, shalom adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Yuk ambil sikap doa. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan kita. Yesus, terima kasih hari ini kami ada di tempat ini. Kami mau memuji, menyembah Tuhan lewat pujian kami, lewat apapun yang kami lakukan, semuanya untuk Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. How are you today? Fine. Last day Christus? Yes, yes, yes. Yo adik-adik, kalau kita bisa mendengar dan melihat bahwa di bulan ini sudah bulan Desember, artinya sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Bulan Desember itu biasanya banyak kita mendengar lagu-lagu Natal. Oleh sebab itu kita mau nyanyi yuk adik-adik. Kita mengatakan dia lahir untuk kami. Yuk. Kita nyanyikan bunyi dengan sukacita. Yeah.
Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan lewat pujian kami, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Bila Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, semuanya boleh ngambil celengannya, dan kita siapkan uang kita supaya kita masukkan ke dalam celengan sambil kita memberikan persembahan. Yuk kita adik-adik menyanyikan pujian Bila Yang Baik. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik,
dilayangkan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik semua yang sudah memberikan persembahan. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita mengerti dan kita menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang taat di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, sembah dan puji Dia. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kakak kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami anak-anakmu yang boleh mendengar. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan, ibadah kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Selamat mendengarkan cerita firman.